Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Taufik Pipitulian, asal Desa Kebarongan, RT 1 RW 3 Kecamatan Kemerancen, Kabupaten Banyumas. Oke, pada kesempatan kali ini semoga teman-teman diberi kesehatan dan diberi kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini habis penyiraman ya. Ini baru selesai. Ini setelah 5 hari pemupukan dan penyemprotan, hasilnya kayak gini ya. Udah tumbuh tunas baru lagi nih, masih kecil. Udah mulai tumbuh tunas lagi. Anginnya sangat gede ya. Ini kendala belitung, kalau jalannya kayak gini masih ada aja yang kuning. Tapi belitungnya sih sehat, aman. Cuacanya sangat mendukung ya, seger. Anginnya segar banget. Anginnya gede, wih mantep. Bibitnya subur-subur, enak dipandang. Capek banget habis nyiram. Ada yang top banget ini, hitam. Nantinya lagi tumbuh tunas nih. Tunas masih kecil-kecil, terbawar. Top. Ketinggian 1 meter up, 1 meter 20, 1 meter. Ada yang mau mencapai 1,5 ya, jenisnya musangking ya, 1,5-an. Untuk stok bulu hitam kami cuman dikit ya, kurang lebih 250 pohon untuk jenis bulu hitam ya. Kalau untuk jenis musangking kami stoknya sekitar ada 500 pohonan. Kalau jenis musangking kaki 3, kaki 2. Ini contoh kaki 2 ya. Tadinya ada kaki 3 ini. Sini. Cuman kering ya. Jadinya 2. Kalau yang lain kaki 3. Kaki tunggal cuman berapa lah, dikit, rata-rata kaki 3 semua. Kami juga udah mau mendatangin lagi sekitar 350 pohon lagi ya, tinggal ngambil buat ditaruh di sini. Karena masih belum ada bibitnya ini, tinggal 1, 2, 3, 4 bulu dan 4 tanggul ya yang belum terisi. Insya Allah besok-besok full. Untuk duri hitam rencana besok mau diberangkatin sekitar 300 pohon lebih lah. Ini bibitnya berkualitas ya, super. Ini sehat, nantinya muter-muter semua. Jamin puas lah. Ini contohnya ya,
Hitam juga kali tiga semua. Kita cuma menyediakan dua jenis di sini ya, duri hitam sama Musang King. Kalau yang lain belum ada. Paling power cuman berapa. Tapi kalau teman-teman pesan untuk jenis power kita siap. Karena kami di sini kayak kelompok tani ya. Jadi kalau misal tempat aku nggak ada, paling aku ngambil ke teman. Itu untuk jenis power. Kalau Musang King aman. Duri hitam insya Allah aman lah stoknya. Ini ya, top. Untuk harga yang 1 meter up kami jual Rp170.000 ya. Untuk jenis Musang King sama duri hitam sama power sama aja. Rp170.000. Kalau yang ukurannya 1,5 kami jual Rp230.000. Ya. Karena stoknya udah tipis banget. Udah susah nyari yang kayak gini. Ada ya paling kecil. Ukuran 90 sampai 1 meter kurang, batangnya kecil. Kalau yang kayak gini stoknya terbatas teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pesan bisa langsung WA, di kolom deskripsi saya ada WhatsApp saya, Facebook saya, Instagram saya, tinggal WA saja pesan berapa gitu. Karena stoknya terbatas teman-teman. Insya Allah kalau butuhkan terbaik dikirim ke daerah agak jauh kayak Lampung, Sumatera itu, Palembang, insya Allah aman. Jalan saya di sawah ya teman-teman. Itu ada lagi di situ kurang lebih 300 pohon jenisnya Musang King sama duri hitam. Duri hitam cuman berapa lah, banyak kan Musang King itu. Nah teman, kalau aku cuma ini aja. Untuk daun sementara aman ya, nggak ada hama, penyakitnya nggak ada, ini bersih ya, nggak ada bintik-bintiknya. Karena kami pemupukan kami pakai poska putih sama TS sama ZA ya. Untuk perawatannya kita pemupukan 2 minggu sekali, penyemprotan 10 hari sekali. Ini hasilnya kayak gini teman-teman. Ini baru kemarin, sekarang udah tumbuh tunas baru lagi nih teman-teman. Ini udah daunnya udah mapak, ini mau tumbuh tunas lagi ya. Ini daunnya masih muda ya, baru kemarin sih. Ya, rencana besok-besok mau nyemprot lagi ya. Ini power cuman berapa, lagi tunggu tunas ya. Buat teman-teman yang pengen berkebun durian tetap semangat ya, jangan putus asa. Semoga nikmati prosesnya teman-teman. Semoga hasilnya maksimal. Oke, cukup sekian dari saya. Ya,
jangan lupa like, comment, and subscribe dah teman-teman. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe.